Okay, so kita dah sekarang di minggu yang ketujuh dan kita masuk ke topik yang keempat, iaitu topik kita akan masuk ke topik bonding. Okay, alright, dan minggu ni sebelum kita nanti di akhir nanti kita akan buat sikit perbincangan. Saya akan dengar daripada kamu apa yang mungkin persoalan dan sebagainya. Alright, dan saya akan mulakan dengan topik perbincangan kita pada hari inilah, iaitu topik yang keempat. Okay. Alright, so hari ini kita akan masuk ke topik yang keempat, iaitu topik shape of the molecule. Alright, so shape of the molecule, dalam topik ini kita akan tengok on shape ataupun bentuk molekul tu, sama ada bentuk linear, sama ada bentuk tetrahedral, bentuk segitiga dan sebagainya. Okay, alright. Okay, so alright, so untuk shape of molecule. Alright, so antara topik yang kita akan tengok on shape of molecule adalah yang pertama kita akan tengok macam mana nak depict the molecule. So kita akan tengok maksudnya nak depict molekul and ion dengan menggunakan Lewis structure. So benda pertama yang kita akan tengok adalah Lewis structure. Okay, so yang kedua adalah kita akan tengok on VSEPR theory and molecular shape. Dan yang ketiga kita akan tengok molecular shape and molecular polarity. Okay, so kita akan ada lebih kurang 35 slide hari ini. Dan kita akan tengoklah nanti sebahagian mana yang kita boleh cover. Dan selebihnya saya akan sambung dalam video yang seterusnya. Okay. Alright, so ini adalah step in converting the molecular formula into a Lewis structure. Okay, so saya percaya anda semua para pelajar dah biasa tengok Lewis structure, dah biasa dengar pasal Lewis structure. So when we are talking about Lewis structure, dia mesti kamu akan terbayang ada simbol dan kemudian ada simbol-simbol elektron macam ni. Eh? Okay, this is a Lewis structure. Okay. Dia melibatkan bilangan elektron. Dan elektron yang terlibat tu adalah elektron apa? Elektron valence. Alright. So step untuk convert molecular formula kepada Lewis structure yang pertama adalah kita kena tahu molecular formula dia. Molecular formula ni maknanya kita kena tahulah dia ada elemen apa dalam tu. Ada elemen C, ada elemen H contohnya. Okay. C2H4 contohnya. Okay, so this is what we call is kita kena first tahu molecular formula. Okay, yang kedua adalah kita perlu tahu atom placement. Atom placement ni maknanya kedudukan atom tu kat mana? Contohnya CH4. Contohnya kita ada elemen CH4. Okay, so CH4 ni kita kena tahu. Okay, first kita tahu dah molekular dia C1, H ada 4. Okay, so dan kemudian kita kena tahu C ni duduk kat mana, H ni duduk kat mana. So, logiknya, okay, C kat tengah lah kita biasa nampak and H dekat tepi ni. Okay, so ni H, ini satu H, ini satu H dan ini satu H. Okay, so macam mana nak pilih yang mana satu yang kita nak letak dekat tengah, yang mana satu yang akan letak kat luar. Okay, so kita akan pilih atom yang mempunyai elektronegativiti yang paling rendah di bahagian tengah. Okay, atom yang mempunyai elektronegativiti yang rendah kita akan letak di bahagian tengah. Okay, ni. Okay, alright. So apa maksud elektronegativiti rendah? Apa maksud elektronegativiti? Elektronegativiti adalah kebolehan sesuatu atom untuk menarik elektron kepada dia. Elektronegativiti adalah kebolehan untuk menarik elektron. So maknanya kalau kita tengok dalam jadual berkala, semakin merentasi kala, elektronegativiti semakin bertambah ke semakin berkurang? So elektronegativiti bila merentasi kala, saiz dia semakin mengecil. So bila saiz semakin mengecil, elektronegativiti semakin bertambah. Dan bila menuruni kumpulan, elektronegativiti semakin rendah ke semakin tinggi? So bila menuruni kumpulan, semakin ke bawah, saiznya adalah semakin besar. Betul tak?
Okay, so bila saiz semakin besar, that means kebolehan untuk menarik elektron adalah semakin rendah. Okay, so maknanya menuruni kumpulan, okay, elektron yang kecil akan semakin rendah. Dan atom mana yang kita nak letak kat di tengah? Okay, yang di tengah ni adalah kita akan letak atom yang punya elektron negativiti yang lebih rendah. Okay. Kita akan tengok contoh nanti. Alright, so seterusnya kita akan tambahkan. Okay, kita akan dapatkan dia punya summary ataupun jumlah elektron valence. Okay, kita akan dapatkan jumlah elektron valence. Okay, kemudian step yang ketiga dan kemudian step yang seterusnya kita akan lukiskan bonding yang terlibat dalam dalam formula tersebut. Eh, kalau ada single bond, kita akan lukiskan single bond. Okay, dan lain daripada bonding tersebut, kita akan tolak dan remaining electron valence tu kita akan lukis dia pada structure tersebut. Okay, maka kita pun dapatlah satu struktur yang kita panggil sebagai Lewis structure. Okay, alright, so kita nak contoh NF3. Okay, so NF3. So kalau kita tengok dekat sini, NF3 adalah molecular formula. Now kita nak tentukan atom placement. Yang mana duduk dekat tengah, yang mana duduk dekat luar. Kalau kita ikut logik, kita boleh bayangkanlah N ni mesti dekat tengah, F ni dekat bila kot, kan? Okay, alright. So tapi kita tengok kepada konsep tadi. Untuk kita pilih yang mana satu kita nak letak dekat tengah, kita kena ambil atom yang mempunyai elektron negativiti rendah, kita akan letak di tengah. Okay, kalau kita tengok antara N, okay, kalau kita tengok antara N dengan F, yang mana satu punya elektron negativiti rendah? Okay, F. F ni dekat grup mana? Dia dekat grup hujung, grup 8, grup 17. Okay, fluorine. So bila grup hujung-hujung ni merentasi kalar, maknanya dekat sini elektron negativiti dia tinggi berbanding dengan N yang ada di tengah-tengah grup 14. So maka N lah kita akan letak di tengah. Okay, alright. So maka kita akan letak N di tengah dan F di tepi. Okay, okay, alright. So seterusnya kita jumlahkan berapa elektron valence yang ada dalam struktur NF3. Alright, so nitrogen kita tengok berapa elektron valence dia, 5. Okay, fluorine elektron valence dia berapa, 7. Dan dia ada berapa fluorine, ada 3. So maka 7 kali 3 adalah 21 elektron. So 21 elektron tambahkan dengan 5 elektron. So now kita ada 26 elektron valence. Alright. Okay. So 26 elektron valence ni lah yang kita akan taburkan dalam keseluruhan struktur Lewis ini. Okay. Alright. So kita nak kat sini first. Okay. F ada berapa elektron valence? Ada 7 kan? So satu, saya tulis balik lah eh. Saya tulis balik. Okay. So kita ada N kat tengah, and then kita ada F, kita ada F, kita ada F. Okay, F ada berapa elektron valence? Ada 7 kan? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 ni dia akan kongsikan dengan N. Okay, so membentuk satu ikatan. So ini pun samalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 membentuk satu ikatan. Sini pun sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membentuk satu ikatan single bond. Okay, now kita tengok. Okay, fluorine. Adakah fluorine dah stable? Sudah. Sebab apa stable? Sebab dia mencapai oktet. Dia ada berapa elektron valence? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So now dia dah ada 8 elektron, so dia dah stable. What about N? N ada berapa elektron valence? N ada 5 elektron valence. Now, yang terlibat dekat dia ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3. Okay, ada 3 dan sekarang lebih lagi berapa? Ada lagi 2. So kita pun tulis lagi 2, 1, 2. Okay, so dah stable ke belum N? Adakah mencapai oktet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So N pun dah mencapai kestabilan. Maka bila semua dah mencapai kestabilan, barulah kita panggil Lewis structure itu adalah Lewis structure yang complete. Okay, Lewis structure yang complete mesti semua elemen dia mempunyai telah mencapai kestabilan, iaitu oktet ataupun duplet. Oktet ni maknanya ada 8 elektron elektron dan duplet maknanya mencapai 2 elektron. Maksudnya itu untuk hidrogen je lah.
Okay, so kita tengok sini contoh. Writing Lewis structure for molecule with one central atom. Maknanya kita nak tulis Lewis structure untuk molekul yang ada satu je central atom. Okay, alright. So, write a Lewis structure for CCl2F2. It is one of the compound responsible in the depletion of stratospheric ozone. Okay, alright. So, now, antara CCl2 dengan F2, yang mana kita nak letak kat tengah? Kalau kita tengok kat sini, logiknya macam kita akan letak C, letak C, kita akan letak Cl kat sini, Cl kat sini, C kat sini, F dekat sini, F. Itu logik ni lah. Okay, tapi tadi macam mana kita nak letak atom yang central tu adalah yang paling rendah elektronegativiti. Okay, Cl dengan F ni dekat sebelah kanan. Sebelah kanan, elektronegativiti dia tinggi berbanding dengan di sebelah yang di bahagian tengah ataupun di sebelah kiri. Okay, so makanya C akan duduk di tengah, Cl, Cl dengan F dengan F. Okay, alright. So, kita dah letak C, Cl, F, F. Okay, and then selepas tu, kita tengok kita akan kira berapa elektron valence. So, carbon. Alright, so carbon ada 4 elektron valence. Chlorine dan fluorine ada 7. So 4 tambah 4 kali 7, so kita ada total 32 elektron valence. So maka kita letakkan bonding. Okay, kita letakkan bonding. Sebab F ada cuma ada 1 elektron valence, 7 elektron valence dia. So maknanya dia boleh kongsikan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia kongsi dengan carbon. So kongsi semua. Now carbon ada 4, 1, 2, 3, 4 dah berkongsi. Ada lagi ke? So carbon dah cukup oktet dan chlorine juga cukup oktet. Maka struktur kita adalah siap ataupun lengkap. Okay. Alright. So now kita tengok untuk kita predict molecular structure untuk molekul yang ada lebih daripada satu struktur, satu central atom. Okay. Alright, so write the Lewis structure for methanol, an imported industrial alcohol that is being used as a gasoline alternative in car engine. Okay, CH4O. Hydrogen can only bond to one bond, so C and O must be next to each other with hydrogen filling in the bond. Sebab hydrogen ni dia boleh form dengan satu sahaja molekul, okay, ataupun atom. Jadi maknanya dekat sini C dengan O ni mesti sebelah-sebelah, kan? Sebab dia takkan boleh lebih daripada, sebab hydrogen ni cuma boleh bonding dengan satu, jadi C dengan O ni mestilah dia dekat sebelah-sebelah lah. So macam ni. Okay, so C dengan O kat tengah-tengah, ini ada H, ada H, ada H, ada H. Ini prediction. Okay, and kira berapa elektron valence. So elektron valence 4 kali 1 hydrogen, so ada 4, carbon 4 dan oksigen 6. So total ada 14 elektron valence. Okay, so first apa yang kita buat adalah kita akan bondingkan dia. Okay, so sini satu hydrogen, tergabung dengan satu C, so satu bonding, satu bonding, satu bonding. Okey, oksigen ada berapa tadi? 6 kan? So 1, 2, 3, 4. So dia semua kongsi satu dengan carbon ni, so bentuk satu bonding. Ada lagi satu kan, oksigen sini kongsi dengan hidrogen, bentuk satu lagi bonding. Okey, maka dah siap. Alright, so dah siap. Okey, make sure elektron valence ataupun non-bonding pair elektron ni mesti kita kena lukis. Alright, so kita tengok yang seterusnya. Writing Lewis structure for molecule with multiple bond. Writing Lewis structure for the following. Ethylene, which is the most important reactant in manufacture molecule, dan juga nitrogen. Okay. See. So ethylene adalah C2H4. Kita tahu bahawa bila melibatkan C dengan H, yang hidrogen ni mesti duduk kat ujung-ujung. Dia tak boleh kat tengah-tengah. So maknanya yang kat tengah-tengah akan ada C dengan C. So hidrogen ada 4 kan? So kita letak mungkin kat sini, mungkin kat sini, mungkin kat sini, mungkin kat sini. Ini cuma prediction. Okay. Alright. So seterusnya ada berapa elektron valence? So C ada. Tengok teruslah. So elektron valence dia ada berapa? So
Electron valence ada 12. So maka kita pun dapat kat sini electron valence adalah 12. So C ada 4. So 1, 2, 3, 4. So 1 dikongsikan dengan hidrogen untuk satu bond. 1 kongsikan dengan hidrogen untuk satu bond. And then C ada satu lagi kongsi dengan C, ada satu bond. And then hidrogen dengan hidrogen. Alright, so now. Now apa jadi? Sekarang ni, kalau kita tengok kat sini, karbon ni ada satu elektron kan lagi tinggal. Karbon ni pun ada lagi satu. So apa yang perlu dia buat adalah bila masing-masing ada lagi satu-satu. So kalau dia cuma ada satu, jadi tak stable, betul tak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tak stable. So apa yang dia perlu buat adalah instead of kongsi satu, now dia berkongsi dua. Satu ni turun ke bawah, satu ni turun ke bawah, maka dia jadilah yang kita panggil sebagai double bond. Now stable ke tidak? Tengok carbon. Carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia 8. So perfect. Okay, kita tengok nitrogen pula. So nitrogen of course lah N dengan N. Okay. So N, so dia ada berapa? 5 electron valence. So harapkan dengan 2 ada 10. So now ada 10 electron valence. Okay, now apa yang dia buat? First kita ada 1, 2, 3, 4. Okay. 4, 1, 2, 3, 4. So now 1 dia kita kongsikan. Okay, bonding 1. So stable ke tidak? 2, 4, 5, 6. 6 tak stable lagi. Dia mesti 8. So apa yang dia buat adalah 1 ni dia turunkan ke bawah. Ambil 1, turun ke bawah. Now kita ada double bond. So ada berapa, sekarang berapa elektron yang ada dekat nitrogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Belum stable lagi. So apa yang dia buat adalah dia turunkan lagi satu ke bawah. Dan lagi satu ke bawah. Dia membentuk triple bond. So berapa now? 2, 4, 6, 7, 8. Barulah perfect mencapai fluid structure yang stable. Iaitu octet. Mencapai keseimbangan octet. Boleh tengok sendirilah. Alright. Okay, so kita masuk ke slide yang terakhir ni sebelum saya break untuk sesi soal jawab. Okay, ini adalah satu term yang kita panggil sebagai resonance. Bila kita sebut resonance, it is actually delocalized electron pair bonding. Bila kita sebut resonance ni maknanya ada electron pair yang boleh bergerak. Localized ni bila local bersetempat, bila delocalized ni dia boleh bergerak-gerak ke tempat-tempat yang lain. Okay, so contohnya kita tengok O3. Okay, now O3 kalau kita nak lukis dia O, O, O. Okay, kan? Alright. So, oksigen ada berapa elektron valence? Ada 6 kan? So, 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1 ni dikongsilah. Okay. Alright. So, 1, 2, 3, 4, 5. So satu ni kongsi untuk buat bonding. Alright, so yang ini pula 1, 2, 3, 4, 5. So ada satu yang dikongsi untuk buat bonding. Alright, so kat atas ni, sorry yang buruk pula saya punya ni, saya tengok kat sini je lah. Okay, sekejap saya tulis balik. Oksigen, oksigen, oksigen. So oksigen ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebab 1 ni dia kongsi. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab 1 ni dia kongsi. So oksigen dekat sini tengah-tengah ni ada 4 lagi. Okay. Alright, now the issue is oksigen dekat tengah-tengah ni. Okay. Alright. So the issue is dekat sini dah stable ke belum struktur ni? Belum lagi. Sebab apa? Sebab dekat sini oksigen kita tengok 2, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Okay. So bila 7 maknanya dia belum stable lah. Okay, dia belum stable. Jadi apa yang perlu kita buat adalah, okay, adalah kita boleh turunkan the elektron dari sebelah ni pergi ke sini. Tiga, empat, lima, enam. Okay, empat, lima, tujuh, lapan. Empat, lima, tujuh, lapan.
Okay, so apa yang jadi ialah kalau kita tengok kat sini, kita akan jadi, okay, kita tengok struktur ni dulu eh. Struktur ni. Alright, so bila dia tak stable macam ni, apa yang terjadi adalah, okay, apa yang terjadi adalah kita akan pindahkan elektron, which is, kalau kita tengok kat sini, elektron ni daripada ada berapa tadi? Ada empat kan lebih. Ada empat kan lebih. So dia turun ke tepi. Ah, bila dia turun ke tepi, dia jadi kat sini double bond. Okey, dan satu elektron ni akan pindah pergi ke tempat lain, ke sebelah sini. Okey. Okey, tunjuk tak kat sini. Okey. Okey, kejap eh. Tunjukkan struktur sini. Alright. So, jadi dekat sini, struktur ni, neither structure is actually correct but can be drawn to represent a structure which is a hybrid of two is resonant structure. Ha, dua-dua ni macam boleh diterima. Okay, menunjukkan resonance structure. Tapi struktur ni tak betul sebenarnya. Okay, cuma dia betul dalam konsep resonance. Okay, kita tengok kat sini apa yang jadi. So, apa yang terjadi adalah dekat sini O daripada, okay, dalam konteks ni sebenarnya dia punya pembentukan adalah tidak normal. Okay, maksudnya dekat sini kalau kita perasan dekat sini apa yang terjadi adalah, okay, katakanlah dia ada dua elektron valence yang dekat C ni, so dia akan boleh turun ke sini. Okay, bila dia turun ke sini, double bond tadi yang terbentuk tu akan pergi ke A pula. Okay, dan dia terjadi, dia membentuklah macam macam inilah. So, arti kata lain, elektron non-localized tu akan boleh berada di tengah-tengah antara dua O ni. Sama ada di sini ataupun di sini. Okay, so resonance structure adalah structure yang ada same relative atom placement but different locating and non-bonding electron pair. Okay. Okay, so kita tengok satu lagi contoh untuk right resonance structure for a nitrate ion. Okay, so nitrate ion NO3-. So N ada 5 electron valence, O ada 6 electron valence tambah 3, 6 darab 3, sorry, 6 darab 3, 18. So dekat sini kita kena consider the charge. Bila charge negatif maknanya apa kelas? Maknanya dia dah terima elektron. Okay, dah terima berapa elektron? Terima satu elektron. That's why kita tambah satu kat sini. Okay, so total elektron valence dia adalah 24. Okay. So, bila kita nak okay. So dalam kes ni kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok berapa elektron dikira kat sini, so oksigen ada 6, 2, 4, 6. Sini pun 2, 4, 6. Sini 2, 4, 6. So dekat sini nitrogen ada berapa elektron valence? Nitrogen ada 5. Okay, ha, nitrogen ada 5. So 5 tu daripada mana? And then 5. So kemudian kita ingat kita lagi satu elektron kita tambah tadi kan masuk. So apa yang terjadi sebenarnya adalah, okay, adalah bonding tersebut 6 elektron valence tu, nitrogen ada 5, pertambahan dengan 1 jadi 6 lah. So dia gunakan elektron tersebut untuk membondingkan diri dengan O. Okay. Right. So kemudian apa yang terjadi adalah ada satu elektron macam ni. Okay, ada satu situasi yang mana elektron valence tu boleh bergerak. Sebab kalau kita tengok kat sini, nitrogen ni cukup ke tidak?
dia belum stable kan, dia ada 6 je elektron valence dia. Dia ada 6 je elektron yang attached dekat dia. So dia belum mencapai oktet. Jadi macam mana nak capai oktet adalah dengan cara satu elektron, okay, satu pair of elektron, dalam kes ni yang ni lah, satu pair of elektron, dia turun pergi ke sini. So bila dia turun, apa jadi? Dia membentuk double bond. Double bond ni terbentuk daripada elektron yang kedua-duanya datang daripada oksigen. So dekat sini, bila dia terbentuk macam ni, so maknanya dekat sini oksigen ni pun dah cukup 8, nitrogen pun 8, oksigen lain pun cukup 8. Okay, jadi dalam kes ni, okay, dalam kes ni, ini yang kita panggil resonan, sebab oksigen ni boleh turun ke sini. Dan oksigen yang, sorry, elektron daripada oksigen atas pun boleh turun ke sini, dan oksigen daripada tepi ni pun boleh turun. So ketiga-tiga ini adalah struktur yang kita panggil sebagai struktur yang resonan. Okay, and does not have an octet. A pair of electron will move in to form a double bond. Okay. Alright. So untuk setakat ini, ada apa-apa soalan daripada kelas? Ada apa-apa soalan? Yes, thank. Hello. So maksudnya bagi resonance structure, dia melibatkan koordinat kuantum ke macam tu? Koordinat kuantum? Koordinat bond. Atau koordinat bond? Bagi kedua-dua contoh tadi. Aha. Yang tu koordinat bond ke? So untuk resonance structure, okay, dia ada exceptional sikit. Dia macam melibat, dia seolah-olah melibatkan coordinate bond. Ataupun erti kata lain, bonding yang terbentuk. Sebab tu dia cakap tadi, kalau kita tengok dalam slide ni. Sebab tu kita tengok tadi. Sebab tu kita tengok tadi, dia ada satu ayat yang tulis kat sini. Neither this structure is actually correct, but can be drawn to represent a structure which is a hybrid of two, which is kita call as a resonance structure. So dia kata kedua-dua structure ni seolah macam tak betul. Tak betul tu bukan tak betul, but tak betul in terms of kalau kita form bonding tadi, kita buat macam mana, kita kongsikan kan satu elektron daripada satu atom, satu lagi atom daripada satu atom membentuk satu bonding. Okay, tapi dalam kes yang kita tengok, kes tadi ni, kita tengok bahawa bonding yang terbentuk tu adalah sometimes datang daripada satu atom sahaja. Okay, so kalau kita tengok contoh macam yang tadi ni, N ni. So bonding yang terbentuk ni, okay, datang semuanya menggunakan elektron yang datang daripada N. So datang daripada N. So N ni gunakan elektron dia sahaja untuk membentuk bond. Okay, kemudian lepas tu kita baru tengok semula adakah keempat-empat elemen ni telah mencapai oktet. Kalau tak capai, then we have to move some elektron supaya boleh mencapai kestabilan tersebut. Dalam case ni, kita gerakkan dua elektron valence daripada O ni, dua elektron ni bergerak untuk form bond antara O dengan N. Okay, dan bonding ini terbentuk daripada bukan keadaan biasa yang mana kongsian, perkongsian antara N dengan O punya elektron, tapi bonding ini, bonding kedua ni, okay, bonding yang kedua ni terbentuk daripada kedua-duanya adalah merupakan okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi?
Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya masuk ke part seterusnya iaitu formal charge. Okay, selecting the best resonant structure. So, what is a formal charge? Okay, so an atom owns all of its non-bonding electron and half of its bonding electron. So, satu atom tu, dia akan mempunyai semua bonding elektron tu adalah bukan hak bonding saja, hak lagi adalah the formal charge is the charge component would have if the bonding electron were shared equally. So a formal charge ni adalah charge is the charge of an atom yang tu disharekan secara sama rata. Maksudnya formal charge, for nak kira formal charge adalah sama dengan valence electron tolakkan dengan unshared electron tambahkan dengan half of shared electron. Okay, so kat sini ada tolak ni. Okay, so contohnya macam ni lah. Okay, kalau kita tengok structure ni, okay, O3 eh. Alright, so valence electron of O adalah berapa? 6. Okay, so kalau kita tengok untuk OA, okay, O yang pertama ni, OA. So valence electron dia ada berapa? Ada 6. Non-bonding electron dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bonding electron dia ada berapa? Ada 2 bond kan? So kalau bonding electron, elektron dia separuh kepunyaan O satu lagi, satu separuh lagi kepunyaan dia. So maknanya daripada bonding elektron ni ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Okay, so nak kira formal charge adalah valence electron tolakkan dengan non-bonding electron tambahkan dengan non-bonding electron. So non-bonding electron 4, bonding electron adalah 2. So 4 tambah 2 adalah 6. So 6 tolak 6 sama dengan 0. Maknanya O ni formal charge dia adalah merupakan 0. Okay, so untuk B pula. Okay, so untuk B pula, valence electron dia adalah 6. Non-bonding electron dia ada berapa? Ada 2 sahaja. Okay, bonding elektron dia ada berapa? Okay, so bonding elektron dia 1 kali 4, 3. So 3 tambah 2 adalah 5. So 6 tolak 5 adalah positif 1. Okay, so untuk B pasti adalah elektron dia 6 dan bonding elektron 2 adalah sama 1, 7, 6 tolak 7 sama dengan negatif 1. So maknanya dekat sini satu tu criteria for choosing the more important atau stable resonance structure. Okay, cara nak pilih formal charge are preferable to a larger charge. Okay. Tinggi, maka formal charge dia sepatutnya lebih negatif. So itu negatif tinggi ini menyebabkan sebab elektron dia akan lebih bercasnya negatif lah. Okay, so kita tengok contoh. Okay, NCO3 minus have a 3 possible resonance structure. Ini untuk N3 possible resonance structure NCO.
CO ataupun double bond ataupun triple bond dekat nitrogen dengan carbon. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita boleh kira, kita try kira dia punya formal charge. Okay, so yang pertama ni nitrogen berapa electron valence? Okay, nitrogen ada 6 electron valence. Okay, so tolakkan dengan sorry, betul ke nitrogen? Nitrogen berapa electron valence? Okay, so nitrogen ada 5 electron valence. So ditolakkan dengan ada non-bonding electron, ada 2, 4, 6. Bonding electron 7. Okay, ni kongsi kan 2 bahagi setengah 1. So 7. So 5 tolak 7. So negatif 2. Okay, carbon pula ada 4 electron valence. Okay, so dapat kosong. Oksigen ada 6 electron valence. Tolakkan dengan 2 tambah 3, 5. So 6 tolak 5 adalah positif 1. Ha, macam tu kita kira eh. Alright, so yang kedua, so tu dia negatif 1, 0, 0 dan 0, 0, negatif 1. Okay, so both B and C have negative formal charge on N and O. So this make them more preferred compared to A. Okay, so ini maknanya, ini adalah charge dia negatif, more negatif. Okay, dia ada negatif, have negative formal charge on N dengan O. Okay, so yang ni lagi preferred lah. Okay, berbanding dengan yang pertama ni. Okay, alright, sebab apa? Sebab yang pertama ni A ni, formal charge dia besar. Okay, kita tak prefer bila dia besar. Okay, so yang kedua, form C yang ni, okay, have negative charge on O, which is more electronegative element. Therefore, C contribute the most to the resonance hybrid. So, okay, kalau kita tengok yang ni pula. Okay, antara dua ni, negatif dia yang ni dekat N, yang ni dekat O. Tadi kita kata, kalau lebih stable, yang mana negatif itu ada pada atom yang mempunyai electronegativity yang lebih tinggi. Sebab bila atom tu punya electronegativity tinggi, dia akan lebih mudah tarik elektron. Bila dia tarik elektron, that's why dia bercharge ni negatif. So antara O dengan N, yang lebih kuat untuk menarik elektron adalah O. So that's why structure ni adalah lebih stable ataupun lebih preferable untuk terbentuk. Okay. Alright, so seterusnya kita tengok writing Lewis structure for octet rule exception. Okay, ataupun kita tuliskan Lewis structure untuk struktur yang tidak memiliki. Okay, contohnya write Lewis structure untuk SCl5 and H3PO4. Okay, draw two resonance form. And also look at untuk level. Alright, so draw the Lewis structure and examine exception to that not A and that element. Okay, we have an extended. Okay. Alright, so kita tengok kat sini SCl. Okay, bila kita nak tulis SClF5, so this into S sulfur. Okay. So electron valence untuk sulfur adalah 4. Okay. Betul ke? 6.
6. Okay, so sulfur ada 6 electron valence. Alright, so sulfur ada 6 electron valence. So in this case, maksudnya apa? Dia akan berkongsikan setiap satu ni dengan F, betul? So dia akan kongsikan dengan F. F dan Cl semuanya telah mencapai octet. Tapi kalau kita kira dekat S, adakah S mencapai kestabilan octet? Ada berapa elektron kat dia? 2, 4, 6, 10, 20, 6, 10, 12, 4, 6, 8, 10, 12. So dia ada 12 elektron valence which is tak stable, which is tak mencapai tak mempunyai kestabilan oktet. Ini yang kita katakan antara struktur yang tidak memenuhi kestabilan hukum oktet. Alright, so okay, so P ada berapa valens? P ada 5, betul? Okay, so bila P ada 5, alright, so ini adalah satu boleh terbentuk ataupun okay, ataupun ataupun okay. But this is the structure that is possible. So kalau dalam case ni, okay, so BFCl2, okay, dia akan hanya akan ada satu Lewis structure sahajalah. Okay, so boron, fluorine, fluorine, chlorine. So fluorine ada berapa? 7 electron valence. So satu kongsi dengan B. So chlorine pun 7 electron valence, satu kongsi dengan B. Fluorine pun 7 electron valence. So ada 6 dengan satu kongsi dengan B. B ada 3, so dia kongsi. So dekat sini, dalam kes ni, fluorine, chlorine dengan bromine bond form this Lewis structure dalam keadaan boron masih lagi tidak stable. So cuma ada 6 sahaja.
Alright. Okay, seterusnya kita tengok VSEPR, valence shell electron repulsion. Okay, dalam VSEPR ni kita akan start masuk kepada struktur ataupun bentuk molekul tersebut. Okay, each group of valence electron around a central element. As for as in order to maximize the repulsion. Okay, kata kata lain, each group of valence electron, setiap satu valence electron yang berada pada central atom tu akan terletak sejauh yang mungkin antara satu sama lain untuk maximize ataupun tolak. Nah, sebab elektron-elektron bercas negatif, so dia akan menolak. This repulsion maximizes the space that each object attached to the central atom occupies. This is a group arrangement of minimum energy, majority of the code, atomic ion. Kita tengok, okay. The electron group are defining the object arrangement. Electron group find the arrangement. And because valence electron can be bonding or non-bonding, the same electron group arrangement can give rise to a different shape. Valence ni mungkin wujud dalam bentuk bonding, mungkin bentuk dalam wujud non-bonding, maka same electron group arrangement boleh menghasilkan molecular shape yang berbeza. Okay, A, X, M, E, N. So A mungkin boleh jadi central atom. X adalah surrounding atom. M dengan N ni adalah integer lah, berapa bilangan dia. Okay, E ni adalah mungkin ada non-bonding valence electron group. Okay, so ini adalah antara struktur-struktur yang boleh terbentuk akibat daripada electron group repulsion and molecular shape. Okey, kita mungkin ada struktur yang berbentuk linear ataupun struktur yang membentuk berbentuk trigonal planar macam ni. Ada satu center atom, ada tiga molekul yang lain, ada satu tiga atom yang lain ataupun elemen yang lain. Okey, so saya dia punya apa tu degree ataupun darjah dia adalah 120. Mungkin dia berbentuk tetrahedral. Mungkin dia membentuk trigonal biplanar, ada 1, 2, 3, 4, 5 kat sekeliling dia, ataupun membentuk octahedral, which is ada 6 elemen ataupun atom di sekeliling central atom. Okay, seterusnya the single molecular shape of the linear electron group arrangement. The single molecular shape of the linear group arrangement. So kalau kita tengok contohnya, okay, atom yang okay, A adalah sebagai central atom ataupun central element. Okay, dan kita ada X, elemen di tepi ni, kiri dan kanan. So E ni adalah non-bonding pair, kan? So bila kita ada dua elektron, bila kita ada dua elektron kat situ, okay, alright, dekat central atom tu kita ada dua non-bonding elektron. So dia akan stable. Dia akan stable. Maknanya satu ke atas, satu ke atas, satu ke bawah, which is struktur dia akan jadi daya tolakan yang sama. Contohnya CS2, HCN ataupun BEF tu. Okay, ada juga structure yang punya shape of trigonal planar. So contohnya which molecular formula AX3. Maksudnya SO3, BF3, NO3 minus dan juga CO3 tu minus. Okay, dan ada juga struktur yang lebih bend. Okay, trigonal biplanar yang lebih bend. Okay, sebab apa? Sebab dia ada AX2E. Dia ada AX2 je, which is satu elemen ataupun satu central atom. Dan ada dua lagi atom yang lain. Dan kemudian dia ada satu pair of non-bonding elektron.
non-bonding elektron ni bukan merupakan bond, bukan punya apa-apa bonding, tetapi dia ada kuasa repulsion. Kuasa repulsion yang mana dia akan menolak. Okay, so dia akan menolak struktur ni daripada terkangkang sini untuk jadi lebih bent. Nanti kita panggil bent ataupun V shape. Contohnya SO2, O3, PbCl2 dan juga SnBr2. Okay, apa faktor yang akan affect the actual bond angle? Bond angle are consistent with theoretical angle when the atoms attached to the central atom are the same and when all electrons are bonding electrons of the same order. Okay, bond angles are consistent with theoretical angle when atoms attached to the central atoms are the same. Okay, and when all electrons are bonding electrons of the same order. Okay, bond angle akan konsisten lah seperti teori kalau semua atom yang bond dengan central atom tu adalah sama dan all electron, semua electron adalah dalam bentuk bonding electron. Okay, ada yang terkeluar dalam kelas. Okay, yang seorang lagi PM juga. So seems that some of you internet tak berapa okay. Alright, tak apa. So saya akan habiskan dalam in 5 to 10 minutes dan kemudian saya akan prepare video lah untuk kita bincang supaya lebih mudah untuk kamu tengok pada masa-masa yang lain. Eh, sebab some of your friends is internet is not so good. Right, okay. So effect of double bond. So kita kat sini. Okay, contohnya H2CO. Okay, so C akan double bond dengan O. So H dengan H. Alright. So dalam kes ni, kalau kita tengok struktur ni ada tiga kan. So sepatutnya dia adalah 120 lah. 120. Mencapai 360. Okay, walau bagaimanapun dekat bahagian sini, okay, ada higher electron density. Okay, ada higher electron density. Okay, kat bahagian ni. Alright, dan oksigen ni memang larger electron negativity lah, electron negativity tinggi. So, apa yang berlaku adalah elektron ni, dia akan menolak. Dia ada daya tolakkan ke, repulsion. So, elektron ni akan menolak. Okay, so kita tengoklah mana satu yang akan tertolak. So dalam kes ni, bila dia tolak, so bonding antara C dengan H ni menjadi lebih kecil. Okay, dia lebih jadi lebih kecil dan kemudian dekat sebahagian sini menjadi lebih besar. Macam tu. Okay, so this is maksudnya theoretical. Sepatutnya 120 tapi because of the other bonding, non-bonding electron yang boleh menolak dan ada repulsion tu. So sebab bila dia tolak kat sini, sini jadi kecil, bila sini kecil, ni tolak ke sini jadi besar. Macam tu. Okay. Alright, so effect of non-bonding lone pair. Lone pairs repel bonding pairs more strongly than bonding pairs repel each other. Okay, satu yang perlu kamu tahu adalah lone pair akan repel bonding pair lebih kuat berbanding bonding pair repel each other. So maknanya lone pair kat sini tolak sini lebih kuat daripada diorang ni tolak satu sama lain. Okay. So sudut dia akan jadi lebih kecil lah kat sini berbanding dengan asal. Okay, the three molecular shape of the tetrahedral electron group arrangement. Okay, AX4, CH4, SiCl4, SO42-, dan ClO4. Okay, sudutnya 109, tetrahedral.
Okey, boleh jadi juga dia dalam bentuk tetrahedral, tetapi tiga elektron atau tiga atom lain, side atom dan juga satu lone pair, dia akan jadi trigonal pyramidal, NH3, PF3 dan sebagainya. Dan dia boleh jadi juga AX2E2 sebab dia ada dua lone pair. Okey, so dia akan jadi band, V shape, sebab kedua-dua ni akan tolak, ni akan tolak. Contohnya H2O, OF2 dan juga SCl2. Okey, so Lewis structure and molecular shape. Okey, so ClF4. Dia yang terkeluar sekali lagi. ClF4, struktur dia begini. Okey, CCl2F2. Okey, so apa yang cuba tunjukkan kat sini adalah sum of the Lewis structure. Okey, mempunyai molekul, dia punya atom dia adalah berbeza tapi shape dia adalah sama. Sebab apa sama? Sebab dia punya tenaga atau energi yang sama. So tengoklah kes ni, CCl2F2, struktur dia adalah sama dengan C, okey, CCl2F2 yang macam ni. Okey, so it's either dia sebelah-sebelah, okay, ataupun is adjacent to each other, so struktur dia akan mencapai struktur yang sama. Alright, the four molecular shape of the trigonal bipyramidal electron group arrangement. Okay, trigonal bipyramidal AX5, satu central atom dan 5 side atom, contohnya PF5, ASF5 dan SOF4. Ataupun AX4E, dalam bentuk kita panggil sebagai seesaw, ada 4 kaki, ada 1 lone pair. Okey, ataupun kita ada AX3E2. Okey, so kita ada 3 side atom dan kita ada 2 lone pair. So dia akan membentuk kita panggil sebagai T-shape. CLF3, BRF3 ataupun bentuk linear kalau kita ada AX2E3. Ha, sini dia akan jadi linear lah sebab yang ni tolak ke sini, ni pun tolak ke sini. So dia hampir linear. Okay, the three molecular shapes of the octahedral electron group arrangement. Okay, untuk octahedral ada 3 jenis. Okay, first octahedral lah. So dia ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So AX6 dengan sudut 90 darjah setiap satu. Okay, kita ada juga AX5E. Okay, so ada 4, sorry ada 5 side atom dan juga ada satu pair, satu lone pair. Okay, dia akan membentuk sudut yang kita panggil sebagai square pyramidal. Okay, dan AX4E2, okay, which is ada 4, dia akan membentuk 1, 2, 3, 4 dan dia ada 2 lone pair, so dia akan membentuk square planar. Okay, this is a summary of a common molecular shape with 2 to 6 element group lah. Kita boleh tengok kat sini. Okay, kena hafal ke tidak? So, secara jelas, secara overall, kamu tak perlu hafal. Okay, but we have to have idea sebenarnya struktur dia macam mana. Kalau AX2 dia mesti linear. Okay, but kalau ada 3 AX3 adalah trigonal planar, 4 tetrahedral, 5 trigonal bipyramidal dengan 6 adalah octahedral. Tapi pecahan-pecahan dia tu kita akan boleh tengok. Sometimes we can use our logic juga lah. Contohnya trigonal planar, tapi kalau dia ada AX2E dia akan jadi V shape atau kita panggil band. Kalau dia tetrahedral, tapi kalau ada satu lone pair, so dia akan jadi apa? So this instead of tetrahedral, dia jadi trigonal. 1, 2, 3 je. Trigonal, pyramidal. Dan kalau ada dua lone pair, dia akan jadi apa? V shape ataupun band juga. Dia akan band. Macam tu. Alright. So we can use logic sometimes. Alright. Okay. So the step in determining the molecular shape. Okay, ni kamu boleh tengok juga sendiri. Okay,
Okay, first kita tentukan dia punya molecular formula. Yang kedua, kita kena tentukan dia punya Lewis structure. Okay, so kita kena tahu electron group arrangement, and then lepas tu kita tahu bond angle, dan kita tahulah dia punya shape. Okay, so untuk kita tahu shape, kita perlu tahu dia punya Lewis structure. Sebab daripada Lewis structure tu, kita tahu berapa bonding elektron dan berapa non-bonding elektron. Okay, let's predict. So, kita tengok PF3. Okay, PF3 ada berapa? 26 elektron valence. So, kita lukis dia, susun dia. So, dia ada struktur dia dengan ada satu non-bonding pair. Okay. So, struktur dia macam ni. Alright, dan dia ada satu non-bonding pair dekat central atom. So, kalau tiga, struktur dia tadi apa? Okay. So, tiga, kalau tiga tadi, sepatutnya dia trigonal. Okay. Tapi, now struktur dia dah jadi AX3E. Betul tak? Sebab dia satu. Okay, satu non-bonding pair. So, bila satu non-bonding pair, So instead of dia jadi trigonal ataupun kalau empat dia jadi tetrahedral. So mana dekat sini, dia ada dekat sini PFFF dengan satu non-bonding pair. Okay, so ini kategori ni masuk bawah, tadi kita tengok masuk bawah kategori tetrahedral. Tapi dia tak ada empat, cuma ada tiga tapi ada satu non-bonding pair, which is terpanggil sebagai trigonal pyramidal dengan sudut 109. Okey, faham kan? Okay. Right, sebab okey. Okay, size dia AX3E. Alright, so kalau COCl2, kalau kita tengok kat sini, carbon has a lowest electron negativity, so dia akan jadi central atom. So electron valence dia adalah 24. So kita lukis electron valence dia CCl2O. So O ni adalah 6. So Cl kongsi 1, Cl kongsi 1. So O ada lagi 2 elektron. Okay, so 2 ni dia paskan ke sini. Alright, so bila dia paskan ke untuk form bonding dengan O, alright, so dekat sini dia stable lah. Okay, dia stable. Okay, so now kita tengok kat sini, C does not have an octet. A pair of non-bonding electron will move from the O to make a double bond. Okay, so kalau dia nak form satu pun dia tak stable. So bila dia tak stable, O ni belum mencapai octet. So satu pair ni akan turun ke bawah. Jadi macam ni lah. Okay, jadi double bond. Okay, so the shape of an atom with three atom attachment and no non-bonding pair on the central of trigonal planar. Kita tengok kat sini, the shape of an atom with three atom attachment, dia ada tiga atom attachment and no non-bonding pair. Dia tak ada non-bonding pair on the central atom. So shape dia senang lah, trigonal planar. Ya, ataupun type dia, type AX3. So sudut dia adalah 120, 360 bahagi 3. Okay, walau bagaimanapun. Okay, because of ada double bond dekat sini, double bond ni boleh menolak lebih tinggi, so dia akan bend sikit. So kat sini instead of jadi 120, dia akan jadi lebih kecil, dan kat sini akan sebelah lagi akan jadi lebih besar. Okay, predicting molecular shape with 5 or 6 element group. Okay, now kita nak determine molecular shape untuk 5 or 6 electron group. Okay, contohnya determine the molecular shape and predict the bond angle of SbF5 dengan BrF5. Okay, SbF5 ada 40 electron valence. All electron around central atom will be in bonding pair. The shape is AX5, it is trigonal.
pi pyramidal. So, kalau kita tengok kat sini, jadi so bila kita lukis SB, 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 so SB F5, ni stable, sini stable. So ni adalah antara exception tadi ya. Kita tengok satu exception mesti tak mencapai, tidak memenuhi hukum octet. Okay, so AX5, so it is a trigonal by pi pyramidal. Okay. Then kalau kita tengok BRF5 lah, dia ada berapa electron valence? 42 electron valence. Dia ada 5 bonding pair. Okay. Dan dia ada satu non-bonding pair on central atom. Okay. So BR. Okay. BR ada berapa tadi? 7 kan? So satu kongsi, 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 kongsi. So ada dua lagi yang lebih. So dekat sini type dia adalah AX5E. Okay. AX5E. So the shape is a square. P. Pyramidal. Okay, sebab apa kat sini? Square. Square kan? Okay, so dia adalah bentuk square pyramidal. Square pyramid. Okay, ni adalah antara contoh tetrahedral center of ethane dengan ethanol. Okay, dia ada dua kat sini. So ni ada tetrahedral satu, ni ada tetrahedral satu. Ethanol pun sama. Okay, predicting molecular shape with more than one central atom. Okay, cuba kita try tengok untuk kita predict shape untuk molekul yang ada lebih daripada satu central atom. Determine the shape around each of the central atom in acetone. Okay, first kita kena lukis dia punya molecular formula. Alright, and then we have to write the Lewis structure. Okay, alright. So, and then selepas tu kita akan tengok satu-satu. Sini bentuk dia apa? A. X apa tu? Ha? So kita tengok kat sini, ini dekat bahagian ni adalah tetrahedral X4. Sini pun tetrahedral X4. Dekat bahagian tengah ni macam mana? Okay, dia ada bonding 1, 2, 3. So AX3. Okay, it is trigonal planar. Tetapi kat sini kita kena ingat dia ada apa? Dia ada double bond dan juga dia ada non-bonding pair. Alright, so dia akan bending sikit. So dia akan jadi macam ni lah. Ha, dia tertolak. Okay. Alright. So the orientation of the molecule in electric field. So dalam electric field, molekul akan ter akan bergerak ataupun move depend kepada that electric field of negative or positive. Okay, so bila kita electric field kita off, so dia akan bebas. So bila electric field on, so dia akan menyahcaskan charge masing-masing. So yang mana yang positif akan pergi ke negatif, yang negatif akan pergi positif dan menyahcaskan charge masing-masing. Okay, polarity of molecule. Okay, now kita tengok kepada predicting the polarity of the molecule. From electronegativity values and their periodic trends, predict whether each of the following molecule is polar and show the direction of bond dipoles and the overall molecule dipole when applicable. So now kita nak determine the polarity of molecule. Bila sebut polarity of molecule, kita akan kita akan kaitkan dengan kita panggil sebagai bond dipole. Okay, it's not so difficult. Let's see first example, NH3. Macam biasa, we have to know the molecular formula, we have to draw the Lewis structure, and then we can determine the shape. Okay, it is NH3. Okay, so the form is NH3, tapi ada dua, ada satu non-bonding pair. So the form is AX3E. So what is the structure? Alright, so kita tengok dekat sini, electronegativity of N adalah 3, electronegativity of H adalah 2. Okay, so antara nitrogen dengan hidrogen, electronegativity adalah kebolehan untuk menarik electron. Of course, nitrogen punya kekuatan untuk menarik electron yang lebih
tinggi. So maknanya elektron daripada H ni, bonding ni akan tertarik semuanya kepada N. Okay, so bila tertarik kepada N, maknanya dipole dia adalah ke arah N ataupun ke atas. Okay, bila ke atas, maksudnya kat sini, the dipole reinforce each other, so the overall molecule is definitely polar. Okay, maksudnya apa tu? Maksudnya dekat sini, semua elektron dipulkan ke arah nitrogen. So maknanya sini akan bersifat seolah-olah negatif. Sini bila tak, bila elektron ditarik, so maknanya dia seolah-olah derma elektron. So dia seolah-olah bercharge positif. Bila dia negatif dengan positif, so maknanya dekat sini dia adalah polar lah. Mempunyai apa kata, bersifat polar. Basis ada charge negatif dan juga positif. Bukan charge, seolah-olah ada charge. Sebab dekat bahagian sebelah sini, atas ni dia lebih bersifat elektronegatif dan di bawah sini bersifat elektropositif. Okay, what about the BF3? Okay, BF3 ada 4 electron valence and all electrons around the B is involved in the bond. So the shape is AX3. Okay, so kalau kita tengok kat BF3, okay, so shape dia adalah AX3. So F electronegativity 4 is more electronegative than B. Okay, and all the dipole will be directed from B to F because all are at the same angle and of the same magnitude, the molecule is non-polar. So kalau kita tengok kat sini, apa yang terjadi adalah B dengan F, F ni adalah lebih electronegative. Maksudnya F akan menarik elektron ke arah dia. So dekat sini F tarik elektron ke arah sini, sini tarik elektron ke arah sini, sini elektron tertarik ke arah sini. So maknanya sini, masing-masing kat sini bersifat elektronegatif, elektronegatif, elektronegatif. Tetapi tiga-tiga ni saling menarik each other. So it's cancel each other. So bila it's like cancel each other, so dia jadi, molekul ni jadi non-polar. Okay, what about COS? COS is linear. C and S have the same electronegativity, which is 2.0. And C double bond O bond is quite polar. So the molecule is polar overall. Okay, so COS, so C dengan S ada electronegativity yang sama. So dia akan tertarik macam ni lah. Sama banyak tertarik. Okay, so COS, so C dengan S elektron itu jadi sama, so dia akan tarik elektron sama. But the C double O bond is quite polar, so sini C double O bond is quite polar. So maknanya elektron terlebih tarik ke arah sini, so maka dia akan jadi lebih, dia akan jadi secara overall dia adalah polar. Sebab dia tertarik elektron kebanyakannya ke arah kiri, so sini bercharge negatif, sini seolah-olah bercharge positif. Okay. Alright, so this is a average bond energy untuk setiap satu ni. Ini bukan benda untuk kita hafal lah. Just for your information. Okay. And that's all for today's lecture. Okay. Alright, so itu sahaja lecture yang saya nak sampaikan untuk hari ini. So ada apa-apa soalan sebelum kita masuk kepada perbincangan secara umum? Tak ada, doktor. Tak ada?